kemarin yang ke Batu Tinggi ramai pak ya. Jembatan yang dibangun pak ya, nanti kan sekaligus kayak kemarin ininya kan satu tempat aja. Yang mudah diakses kan di sini kan ya. Terlalu dekat juga. Hanya robot ya, meninjau lokasi pembangun jembatan yang di RT 6 oleh tim sosial Pak Ironca, dan kita bisa lihat ya bersama sudah dekat ya Pak Agustus Palen ya, kita bisa lihat bersama jembatannya alhamdulillah sudah jadi. Macet juga, dan ini tampak bagus ya, dan ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat ya, dan ini menjadi salah satu sarana untuk memudahkan warga dalam aktivitas di
kebun ya. Nah, kita bisa lihat sama. Nah, di sana pemerahnya. Ini prasastinya. Pertama di daerah sebelah sana merupakan kebun jagung ya. Sekitar kurang lebih 40 hektar luasnya. Ya, menjadi salah satu sentra jagung juga ya di kelurahan Nyalangkut. Dari seberang ya jembatan ya, tentunya ini ya alhamdulillah menjadi salah satu sarana transportasi ya untuk melewati dari Pandering seberang ya, melewati jalan sungai Pandering, dan ini menjadi salah satu sekian akses ya, ada kurang lebih 6 titik jembatan kecil seperti ini yang sebelumnya kayu ya, dan baru satu titik ini yang dibangun dan dibantu oleh tim sosial Bakmi Loncat, dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali ya untuk masyarakat seperti beberapa titik yang lain yang sudah dibangun ya. Ada 6 titik lokasi jembatan yang sudah dibangun oleh Bakmi Loncat, dan ini menjadi salah satu momentum yang luar biasa ya yang diberikan oleh tim sosial Bakmi Loncat kepada warga khususnya di Kelurahan Nyalangkut yang ada di RT 10, 11, 12 ya, dan ada di RT 3 ya, Bakarket juga. Nah, ada di RT sekarang 6, dan tentunya ini menjadi salah satu wujud prasarta dari pihak ketiga ya, dalam rangka untuk mendukung pembangunan di Kota Singkawang. Oke, demikian ya saya sampaikan bersama Lurah Nyalangkut Bapak Harta SH meninjau lokasi pembangunan jembatan oleh tim sosial Bakmi Loncat yang berada di Sungai Pandering ya, di RT 6 Kelurahan Nyalangkut. Oke, sahabat sekalian, kita berhenti bersama ya. Ini ada di bibir sungai ya, di bawah jembatan ini ternyata rawan ya. Ternyata rawan abrasi. Artinya ini menjadi satu perhatian ya kita bersama ya untuk melakukan upaya penanganan agar supaya tidak terjadi abrasi. Ini rencana akan dibuat ditambah cerocok ya di bibir sungai yang sebelah sini dan seberang, dan tentunya mudah-mudahan bisa segera dilakukan, karena kalau tidak dilakukan ini memang sungai Pandering ini salah satu sungai yang ya cukup deras ya, ada dua jalur ya, dari Bagak juga lewat masuk airnya ke sini juga ya sahabat ya. Ya bagi sahabat yang ingin membantu juga bisa, akan buat cerocok ya, membantu dalam artian ya berupa material, berupa bahan ya, dan ini bisa membantu untuk menanggulangi terjadi abrasi di tepian sungai sini ya. Gunung ya Pak, ntar Pak.
udah gue anu nanti diem-diem warga yang memanfaatkan jalan ya. Ini warga Pemuda. Sama-sama dengan dana yang sedikit tapi bisa gitu. Kalau APBD tak main jari kan udah suruh dia tukang gitu karena itu bukan APBD bukan itu yang wajar atau lebih tidak panen kan enggak kayak gue. Sahabat sekalian, Lurah Nyerokop baru saja selesai meninjau ya dan bertemu kepada masyarakat yang memanfaatkan jalan jembatan yang dibuat oleh tim sosial Pak Bincocok ya sudah jadi dan apresiasi dan ucapan terima kasih yang banyak tentunya dari warga masyarakat khususnya di Pandring RT 6 yang memanfaatkan jalan ini ya.